Kita beralih ke informasi kuliner, pemirsa. Kuliner mie ayam sangat mudah ditemukan di berbagai tempat. Namun mie ayam yang satu ini berbeda karena dipanggang dalam bungkus daun pisang ditambah ayam bakar. Mie ayam bakar, mie ayam yang unik yang dibuat dengan cara dipanggang dengan lauk ayam bakar. Kuliner mie berbungkus daun pisang ini adalah kreasi Rudi, warga Kesenet Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mie yang sebelumnya direbus, dimasukkan dalam selembar daun pisang dengan aneka bumbu dan rempah. Mie selanjutnya dibungkus dan dimasukkan ke dalam oven. Sembari menunggu mie matang, ayam dibakar dengan bumbu manis pedas gurih. Masak enak banget. Bedanya apa sama ayam bakar? Bedanya kalau yang biasa kan ada kuahnya. Kalau ini kan kering. Ada kuahnya tapi rasanya kering, gurih. Gurih ya. Terus itu bungkus pakai daun pisang, ada pengaruh rasanya nggak? Pengaruh juga, lebih enak juga. Beda dari yang lain. Meski porsinya cukup besar, harga mie ayamnya sangatlah bersahabat. Karena hanya dijual Rp12.000 saja per porsinya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Alice Novit, iNews melaporkan.